run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Kericuhan di lapangan terjadi karena laga pertandingan Grup B SEA Games 2017 ketika Timnas Indonesia U22 mengalahkan Timor Leste 1-0 di Stadion Selayang Municipal Council Malaysia. Kericuhan bermula dari tindakan Gumario Augusta yang mengangkat kaki terlalu tinggi hingga hampir menendang badan Evan Dimas. Setelah itu, kericuhan pun jadi melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim. Dalam bayangan ulang terlihat Filipe menendang Evan Dimas yang sedang tersungkur di lapangan. Filipina juga terlihat memukul Septian David Maulana. Look behind your back. Chase a light when the world is getting... Layaknya superhero, Martinus datang melerai kericuhan tersebut. Filipe sendiri kemudian mendapatkan kartu merah dari wasit asal Malaysia, Nangor Amin Nur Muhammad. Sedangkan Gumario Augusta, kedua pemain Indonesia Evan Dimas dan Marinus Wanemar mendapatkan kartu kuning. Sedangkan Philip Oliveira diberi kartu merah.